A few moments later. Oke guys, kita ada ini di sesuatu yang jarang ketemu ya. Di sini ada Mbak Yunika Ajeng, subscribe di channelnya Yunika Ajeng. Dan di sini ada Adrian Siput Channel. Dan ini sendiri yang rekam ada Jekavis. Asik. Subscribe ya pokoknya. YouTuber. Jadi kita kumpul berempat ini. Ini. Ya, aku enggak tahu ya tiba-tiba berkumpul di sini para YouTuber-YouTuber ikan. Semoga selalu jaya terus. Ya. Ini gimana komentar kalian buat kontes acara untuk JCM kali ini? Pak JKV. Oh, JKV dulu ya? Jujur ya? Ya. Ya. Awalnya agak anu ya. Di grup tuh banyak problematika dalam artian untuk apa namanya pesertanya itu sama panitia itu kurang komunikatif, jadi bingung-bingung kayak gitu. Pesan-pesannya mungkin persiapannya dibatengin lagi ya. Jadi kalau misalnya kita visinnya Kamis ya, setidaknya dua hari, satu hari sebelumnya semuanya itu sudah siap, dari lampu, tutup kaca, ya, tank dan air, terutama air ya. Guys. Marah, oh iya marah besar ya Mas ya. Ya sedikit. Yang penting seru-seruan aja. Oke. Sekarang ganti ke Mas Adrian Siput. Oke, siap Bang Riz. Gimana ini untuk kesan-kesan lombaan ini? Ya, kesan-kesannya yang pertama ya, kan fish in Kamis. Ya. Nah, itu sebenarnya agak kaget Bang, soalnya panitia benar-benar enggak ada di sini kan. Terus cuma 2 tok dari 12 orang. Nah, habis itu yang masalah trouble banget itu di air. Di air. Di air itu kan harusnya kan satu hari udah diendapin kan. Ya. Tapi itu enggak, langsung masuk, ikan pun harus masuk hari itu juga. Waduh. Makanya itu ada satu ikan yang kalau enggak salah ya kena shock pH itu loh Bang. Ya, langsung bad. Yes, guling Bang. Ya. Nah, yaitu sparing itu paling parah sih. Sangat disayangkan. Dan sekali, dan sangat disayangkannya kan ini dia bawa Piala Prabu Kusumo. Ya. Nasional kan. Nasional. Wes, gitu. Nasional tiket 300.000. Ya. Mosok pesertane nggowo kocok dhewe, masang heater dhewe, ngisi banyu dhewe sampai kancaku ngisi banyune WC jikok WC lho. Tenan kuwi. Oh, yang berarti pesan untuk kedepannya gimana Bang? Kalau pesan lebih ke panitia aja. Kalau misalkan belum siap harus disiapin dulu aja, biar mateng lah, mantap. Ya yes, itu aja. Terus, terus itu aja. Alhamdulillah 2-3, nomor 2 sama 3. Alhamdulillah. Siap. Makasih. Jangan lupa subscribe Adrian Siput Channel. Langsung ke Mbak E ya. Aku. Pemanis. Pemanis. Bukan dong. Masker. Masuk di dia mau buka masker. Masuk di YouTube Bang Gus enggak mau buka masker dia. Ya, kan protokol, Bang. Protokol. Oke. Ya. Komen buat Mbak Yunika Ajeng buat coba ini gimana? Komennya? Iya, komentarnya. Tentang kalau di depan layar kan lancar ya, enggak ada masalah apa-apa. Tapi kalau di belakang layar kan saya enggak tahu karena saya enggak ikut kontes, terus di grup-grup itu juga ya cuma membaca sekilas aja. Jadi untuk ya, tapi kalau misalkan dari depan layar gini tetap mantap sih Mas kontesnya. Tapi ke depannya kira-kira Mbak Yunika ini di SCH besok tanggal 27 sampai 29 ikut enggak? Kalau insyaallah ya, misalnya apa pengen ikut tuh kemarin aja yang Maruku itu enggak size-nya enggak nyampe, masih kecil-kecil sebaikannya gitu. Bisa ada Limbata juga loh. Limbata, insyaallah. Ya. Jangan lupa subscribe Yunika Ajeng. Ya, subscribe ya. Subscribe. Bantu support guys. YouTuber. Mantap. Support terus guys. Terima kasih. Ya, sama-sama.